Halo bro, bersama saya Iksan Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan back dan bicep variasi ke 11. Ada 3 gerakan untuk latihan back atau punggung, dan ada 1 gerakan untuk latihan bicep. Bedanya variasi-variasi sebelumnya. Kita lakukan. Latihan otot punggung dan bicep variasi ke 11. Untuk latihan kali ini, ada 3 gerakan untuk latihan otot punggung dan ada 1 gerakan untuk latihan otot bicep Anda. Untuk latihan otot punggung, pertama, reverse grip pull down one arm. Latihan ini untuk melatih otot teres mayor Anda. Kedua, bend over row under grip. Latihan ini untuk melatih latimus dorsi dan lower back pada otot punggung Anda. Ketiga, reverse push up. Latihan ini melatih otot teres mayor dan teres minor Anda. Untuk latihan bicep, gerakannya ialah two arm concentration curl. Latihan ini melatih otot bicep Anda, baik long head maupun short head pada bicep Anda. Yuk kita lakukan. Latihan punggung variasi ke-11 kali ini, pertama, reverse grip pull down one arm, melatih otot teres mayor dengan memegang kabel satu tangan guna memfokuskan kontraksi gerakan satu per satu tangan Anda. Pegangan kabel dengan tangan menghadap ke dalam, condongkan dada ke depan, tarik dengan kekuatan penuh dan turunkan secara perlahan. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya, baik tangan yang kanan maupun tangan yang kiri. Gerakan kedua, bend over row under grip. Melatih otot latimus dorsi dan lower back Anda dengan posisi berdiri dan badan sedikit condong ke arah depan dengan pegangan under grip atau telapak tangan menghadap ke atas, kaki diposisikan sejajar dengan lutut agak ditekuk, tarik ke arah perut, usahakan punggung tetap tegak lurus atau tidak membungkuk, tarik nafas saat posisi tangan belum menarik dan hembuskan nafas saat posisi tangan menarik. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Ketiga, reverse push up. Melatih otot teres mayor dan teres minor Anda. Dasar gerakan ini adalah push up, namun terbalik posisi dengan menopang kedua tangan bagian tricep Anda pada bangku dengan ketinggian yang sama antara bahu kanan maupun yang kiri. Dengan kedua kaki diluruskan ke belakang. Dorong kedua tangan hingga dada lurus. Tahan posisi selama beberapa detik, squeeze. Buang nafas saat titik terberat. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Untuk latihan bicep variasi kali ini, gerakannya ialah two arm concentration curl. Melatih otot bicep baik yang long head maupun short head pada bicep Anda dengan posisi awalan duduk pada bench dan memegang easy bar di kedua tangan dan menaruh di antara kedua kaki Anda. Condongkan badan ke depan, angkat beban dengan siku tetap terkunci. Ingat, siku Anda tetap terkunci, tidak ikut bergerak saat mengangkat beban. Buang nafas saat posisi tangan di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya.
Ting. Terima kasih.